Halo. Oh, belum tidur. Ya ampun. Ih, jalan lo. Ih, lucu banget. Iya, bobo ya abis ini ya. Ah, lucu banget. Kamu makan keluar, sayang. Hah? Lusa ya? Oh, yaudah yang penting jangan lupa makan ya. Iya. Ih, ya. Dadah. Dadah, sayang. Bye-bye. Kayak punya Tamagotchi ya. Gua pertama kali ngeliat anak gua jalan dan manggil gua papa pertama kali. Itu semua lewat video juga. Gua berangkat kerja, dia belum bangun. Gua pulang kerja, dia udah tidur. Kayak Tamagotchi kan? Yes. Tapi kalian sempat kepikiran gak sih? Takut kayak di film-film gitu. Anak jadi berandalan, begajulan. Dan itu semua gara-gara kurang perhatian dari orang tua. Bapaknya terlalu sibuk. Gua juga dulu mikirnya kayak gitu. Apalagi sebelum gua nikah. Gua selalu mikir, seandainya gue jadi bapak, jujur, bagi gue keluarga itu nomor satu. Tapi setelah gue jalanin, bangke. Ternyata gak segampang itu, men. Jadi Elon Musk enak banget kali ya. Udah tajir mampus. Gak harus kerja. Punya waktu dia buat keluarga. Ya masa harus tajir itu baru bisa punya waktu buat keluarga. Jul, emang lu sekarang punya waktu buat keluarga? Hai, Dad. Mama mana? Mom? Dad, Mom just want to talk to you. Kamiya sama Lily gimana? Kamiya lagi latihan buat casting besok. Kalau Lily, kayaknya she's super ready. Videomu udah selesai belum? I don't think I want to be a YouTuber anymore. Kenapa, Nal? Video pertama gak bagus tuh gak apa-apa. Yang penting di-upload aja dulu. Ya, video pertama sih emang gak bagus. But that's not it, Dad. Ya udah, Papa lihat dulu ya. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Kita liburan ke Yogyakarta. Lentik sempurna, senyummu yang liburan kita tuh rasanya kayak it feels like a dream, Dad. Tahu-tahu Ronaldo mau pulang. Sekarang udah di Jakarta, dari rumah. Aku mikir, kenapa gitu ya?
this because I was too busy recording, thinking of the record or if the angle is good. So I didn't enjoy the holiday at all. I feel like my body's there, but my mind's going everywhere. So I didn't enjoy the holiday at all. I don't want to be a YouTuber anymore. It's not fun. Maybe I'm just gonna be a dancer? Apa yang kamu paling suka? Es krim. I like music. Like that, do you ever feel like you're not living the moment? It's kind of hard, right? Why do you like musicals so much? Dad? Hello? Dad? I don't actually like it very much. I just like to sing. But if I can get money from musicals, then maybe Dad doesn't have to work overtime every day. Perlu apa ya? Saya mau minta izin untuk meeting besok. Saya nggak bisa hadir, Pak. Dan untuk jabatan GM yang Bapak tawarkan, maaf sekali, Pak. Saya nggak bisa terima, Pak. Besok saya harus kembali ke Jakarta, Pak. Besok adalah hari yang penting buat anak saya, Pak. Dan saya harus ada buat dia. Saya permisi dulu, Pak. Yap. Selamat malam. Malam. Kamu mau ketemu presiden, mau siapa juga. Kamu udah janji, Mia tuh nungguin kamu. Tenang dulu. Tenang Sa. Gimana? Sa, kesempatan ini bukan buat aku aja. Aku tuh kerja buat kita semua loh. Gajiku naik 3 kali lipat. Nanti kita bisa pindahin Mia ke sekolah internasional. Temannya baru, pergaulannya lebih bener. Pokoknya kamu harus ikut pulang. Gak bisa, aku udah bilang sama Pak Jerman. Aku gak peduli, Pak Jerman. Kamu gak lihat waktu aku bicara sama dia aku tadi. Aku kan kerja. Kamu harus lihat matanya, Jul. Seandainya kamu lihat gimana tadi dia Sa. Bicara sama aku. Sa. Ini tuh penting banget buat aku. Aku gak apa-apa, Ma. Pa, maaf kalau bikin Papa susah. Semua orang punya kesempatan untuk memilih. Saya bisa paham. Tapi bagi saya, pilihan kamu itu adalah sebuah kemewahan. Mom, what you like the most? Mom, hello? What you like the most? Kalian. Ronald, Lily, Kak Mia, Papa, kalian semua.
Yuk. Ada di sini. Bukannya papa ada pekerjaan penting. Nia, kalau nggak mau ikut audisi nggak apa-apa. Papa tahu kamu mau ikut drama musikal karena mau cari uang. Biar papa nggak lembur. Bisa janji gak akan lembur lagi. Tapi papa akan berusaha. Setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, papa mau ada buat Nia. Maafin papa ya. Sejuk rasanya saat mata tatap pertama. Bulat tekadku ingin selalu menjaga
Jemari lentik sempurna, senyummu yang aku suka. Sejuk rasanya saat pipi rebah di dada. Aku bisik cinta untuk selamanya. Rancang mimpi-mimpi kita, ku panggil kamu bahagia. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna lembar-lembar kisah. Kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna lembar-lembar kisah. Kau peran utama, kelana bersama. Sebagai ayah, saya tahu gak bisa terus-menerus mendampingi perjalanan hidup Mia. Tapi di tiap kesempatan yang ada, saya mau beri yang terbaik. Saya memastikan setiap hari, 30 menit perjalanan Mia berangkat sekolah akan menjadi perjalanan terbaik sepanjang masa. Namun penuh makna, lembar-lembar kisah kau berat. Sama sejuk rasanya, ku cinta selamanya.